Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dini Hidayati selaku tuton pengampu mata kuliah ISIP 4111 atau asas-asas manajemen. Kegiatan tutorial online ini akan dilaksanakan selama 8 minggu sama dengan 8 sesi materi inisiasi, 8 tes formatif, dan 3 tugas. Tugas tersebut akan ditemui di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Nah, bobot penilaian dalam tutorial online ini adalah 20% jika mahasiswa hanya mengisi daftar hadir, 30% jika mahasiswa hanya menjawab forum diskusi, dan 50% jika mahasiswa hanya menjawab tugas-tugas, 3 tugas tersebut. Akan menjadi 100% jika mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan tutorial online ini. Nah, kegiatan tutorial online ini akan berkontribusi sebanyak 30% tambahan nilai terhadap mata kuliah. Tetapi, nilai tersebut akan diintegrasikan jika mahasiswa mendapatkan nilai minimal 30 pada nilai UASnya. Maka daripada itu, jangan lupa untuk selalu membaca buku materi pokok ISIP 4111 edisi 2 yang ditulis oleh Profesor Dr. Samuun Jajaraharja MSI. Ingat, sebagai mahasiswa kalian harus tetap semangat, selalu percaya terhadap kemampuan diri sendiri, prioritaskan originalitas dalam setiap sumber, dan hindari plagiarisme. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.